warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Supply Pump. Di sini supaya videonya enggak terlalu panjang, saya bagi beberapa detailnya ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang strainer. Ini saya lepas strainernya. Saya copot. Kemudian di sini saya akan membahas tentang overflow. Overflow valve ya di sini ya. Ini katup. Yang posisinya itu adalah dia terhubung antara ini masuk kemudian keluar menuju ke feed pump. Kemudian di sini ada sisi tekan, teman-teman. Jadi overflow valve ini akan mengatur tekanan pada feed pump. Kalau over, dia akan dikembalikan ke in lagi, seperti itu. Jadi tidak terjadi tekanan yang berlebihan, sehingga overflow valve ini akan menjaga tekanan tetap stabil, seperti itu. Itu sih sesederhana itu, teman-teman ya, fungsinya terkait dengan overflow valve. Oke. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar, semoga bermanfaat ya. Jadi bagian-bagiannya ini cukup banyak dan simpel sebenarnya kalau kita sudah belajar secara umum tentang supply pump. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.